Baik, demikian serangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Bantuan para paket sembako dan alat pelindung diri atau APD dari Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI Malang, Kamis pagi secara resmi diserahkan kepada Pemkot Malang. Ratusan paket sembako dan APD tersebut langsung diserahkan oleh pengurus IAI kepada Pemkot yang diterima oleh Wali Kota Malang, Sutiaji. Wali Kota Malang dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada IAI Malang yang peduli terhadap sesama di masa pandemi COVID-19. Wali Kota menambahkan paket bantuan tersebut akan langsung diserahkan kepada BBPD dan kemudian akan diteruskan kepada rumah sakit atau puskesmas yang membutuhkan APD. Sedangkan untuk paket sembako yang ditunjukkan kepada sopir angkot akan langsung diserahkan kepada Dinas Perhubungan untuk kemudian diteruskan kepada sopir angkot yang membutuhkan. APD itu adalah untuk tenaga medis. Satu, yang kedua bisa jadi untuk masyarakat ketika dia melakukan penyemprotan disinfektan dan lain sebagainya. Terus untuk hand sanitizer ini kepada masyarakat, tadi menyertai bahwa ini sembako plus hand sanitizer untuk ikal ini adalah diberikan pada supir karena ini niatnya kepada supir. Supaya tidak nanti masyarakat ini tumpang tindih. Pemberian bantuan melalui Pemkot Malang ini diharapkan pada saat penyaluran bantuan kepada masyarakat tidak terjadi tumpang tindih dan merata bagi semua masyarakat yang membutuhkan. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.